Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Dua minibus bersenggolan di jalur tol Cikopo dan menyebabkan sejumlah orang terluka. Saya Fazila Kerniza, inilah iNews malam selengkapnya. Sebuah minibus mengalami kecelakaan hingga terbalik di ruas tol Cikopo Palimanan. Berdasarkan video yang beredar, kecelakaan berawal saat kendaraan minibus hitam oleng dan berpindah jalur dari kanan ke kiri. Kemudian menghantam bagian belakang mobil putih, terpental ke pembatas jalan hingga terbalik. Sementara minibus hitam yang menabrak diduga melarikan diri. Belakangan diketahui, kejadian ini terjadi di ruas jalan tol Cipali KM 129+400 atau arah Palimanan kawasan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.